baik buat kita, Tristan. Aku pikir selama ini aku bisa percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu bersikap seenaknya dan bohongin aku. I'm not stupid. We're done. Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Sayang, kamu jangan sedih gini dong, Mel. Kamu kan udah diperiksa dan kata dokter kamu baik-baik aja, sayang. Sekarang kita pulang ya. Iya, Mel. Kamu gak usah khawatir lagi. Udah, gak usah sedih, kan ada kita semua. Gue sedih bukan karena sakit, tapi karena gue sedih banget. Gue harus mutusin Tristan. Karena gue udah gak sanggup berhubungan sama laki-laki yang gak pernah bisa bilang enggak ke perempuan lain. Sampai nyakitin perasaan pacarnya sendiri. Pas, keluarin, ya. Makasih ya, Rizky. Kamu tuh perhatian banget sama Mel. Dan jujur tante tuh salut sama kamu ya. Karena semangat kamu tuh gak pernah ada habisnya ke Mel. Saya ngelakuin semua ini karena saya sayang sama Mel, tante. Put. Lo boleh nganterin gue ke Tristan sekarang juga? Nanti ya gue anterin. Ya tapi gue perlu ketemu sama Tristan, Put. Please bawa gue ke Tristan sekarang juga. Ya udah biar saya anterin kamu ya. Saya harap kamu gak nolak saya. Soalnya kamu masih sakit. Saya takut kamu kenapa-napa di jalan. Jadi biar saya yang anterin kamu. Kamu tuh mau kemana, sayang? Aku perlu ketemu sama Tristan, Bu. Aku mau selesaiin semua masalahku sama Tristan sekarang juga. Tapi, Mel. Bu, please ya, Ibu mohon ngertiin aku. Ini demi kebaikan aku juga, Bu. Rizky sama Putri bakal antar aku, jadi aku bakal aman ya, Bu. Please. Aku sebenarnya nggak tega biarin Mel dalam kondisi kayak gini pergi. Tapi kayaknya ada sesuatu yang harus Mel bicarakan sama Tristan. Ya udah. Ibu percaya sama kamu. Kalian jalan aja. Ntar ibu pulang sendiri naik taksi. Bu, gak usah tante. Mendingan tante ikut saya aja. Jadi saya nanti dropin tante dulu. Habis itu saya baru nganterin Mel. Gimana tante? Makasih ya, Rizky. Sama-sama tante. Perkembangan Bu Lisa sudah cukup signifikan. Mulai sekarang, Ibu sudah bisa keluar dari ruang ICU. Dan Ibu bisa pindah ke ruang rawat inap. Saya mau di sini aja deh, Dok. Maaf, Bu Lisa. Ini adalah ruangan intensif. Kalau keadaan Bu Lisa sudah baik-baik saja, dan tidak memerlukan alat-alat bantu seperti life support, Ibu sudah seharusnya pindah ke ruang rawat inap, Bu. Justru saya butuh perawatan ekstra, Dok. Biar saya bisa cepat sembuh. Pokoknya alasan apapun, saya lebih suka di sini, Dok. Baiklah. Saya akan cek kembali semua perkembangan Ibu ya. Saya permisi dulu. Putri mana ya? Kok nggak kesini lagi? Padahal saya udah pura-pura minta bertahan di sini. Supaya dia kasihan dan datang kesini lagi. Aku harus suruh Salim lagi nih. Selamat siang.
siang. Mohon maaf Pak, untuk di dalam sudah full di booking untuk acara, tapi Bapak masih bisa di bagian luar kafe ini. Bagaimana? Okay, that's fine. Saya cuma mau ke toilet doang. Okay, baik, silakan Pak. Kasih. Saya permisi ya. Tristan, aku ke toilet sebentar ya. Oh, iya. Ini kesempatan saya untuk ngomong sama Maura. Aku seneng banget. Gak nyangka sih, kalau aku bisa pura-pura kayak gini dan bisa bikin Tristan terus-terusan sama aku. Pangeran? Kamu dari tadi di sini? Sekarang tolong jelasin sama saya, Maura. Maksud omongan kamu barusan apa? Pura-pura. Jadi benar, kamu pura-pura sakit depan Tristan. Ini bukan urusan kamu. Ya, itu lo gak usah ikut campur. Jelas ini urusan saya, Maura. Kamu sengaja mau merusak hubungan Tristan dan juga Mel itu menjadi urusan saya. Kamu lupa ya? Kalau kamu ikut campur urusan saya, dengan senang hati saya akan laporin ke Oma kalau kamu masih berhubungan sama Putri. Kamu itu terjadi? Kalau enggak, tolong jangan ganggu urusan saya. Silakan. Maura. Saya enggak takut. Itu sih Tristan. Mel, hey, Tristan. Kamu udah sembuh? It's over, kita putus. Baik buat kita, Tristan. Aku pikir selama ini aku bisa percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu bersikap seenaknya dan bohongin aku. I'm not stupid. We're done. Gak usah ikut campur. Gue belum jelasin apa-apa sama Mel. Lo yang cukup. Lo berhenti sakitin Mel. Dan mulai sekarang lo jauhin Mel. Lo gak usah ikut campur. Gue serius. Dan mulai sekarang gue yang bakal jagain Mel. Tapi kamu berhenti sampai di situ. Kita belum selesai bicara. Menurut saya sudah selesai, Pangeran. Yang pasti, saya nggak akan berhenti sampai di sini aja.
Tristan? Kamu gak apa-apa? Kamu kenapa? Saya harus kejar Mel. Mel? Mel ada di sini. Tristan?